Selamat datang di What I Eat in a Week. Hari ini kita mulai dengan hari Senin. Sarapanku makan yogurt dengan muesli. Ini yogurtnya, by the way, ini yogurt coconut loh. Ada loh, yogurt dibuat dari kelapa. Jadi ini sangat aman untuk yang lactose intolerant like myself. Apa itu lactose intolerant, Mela? Well, lactose intolerant itu kamu tuh perutmu tuh gak kuat sama hal-hal yang ada bau-bau susu. Susu dari sapi, susu dari nggak tahu sih, ya pokoknya susu, bersusu-susu gitu, keju, es krim, cake, banyak sebenarnya. Jadi ini ya baguslah untuk yang perutnya sedikit bergejolak dan galau seperti diriku sendiri ini. And then for lunch aku makan sushi di satu tempat di Amsterdam. Aduh, aku lupa kan namanya apa. Pokoknya di sini tuh lagi apa ya situasinya? Oh, kayaknya lagi kayak semi lockdown. Jadi cuma ada sampai jam 5, abis itu semua tempat makan itu tutup, hanya take away. Dan ini pertama kali aku makan sushi di tempat ini, my very first time. Aku juga makan semewah ini di luar, jauh dari rumah aku. Biasanya aku mager banget keluar-keluar kayak begitu. Dan aku mau kasih tahu serahasia nih. Ini rahasia antara kita ya, aku dan penonton-penonton aku. Ini tuh aku diajak makan bareng sama Jay. Jadi kalau kalian lihat aku lagi ngobrol sama seseorang itu, itu aku lagi ngobrol sama Jay. Hari ini harinya aku jalan-jalan sama Jay, terus besoknya aku baru jalan-jalan sama Teo. enggak, just kidding. Alah, ntar ada yang pada komen, halu lu, halu. Emang halu, gue tahu gue halu. Daripada dibilang sama orang lu halu, gue udah tahu gue halu. Gak apa-apa, halu-halu gak ngerugiin orang lain, ya gak? Iya. Jangan mau dibilangin halu terus malu. Halu dan banggalah kalian. Okay, what am I eating right now actually? Kayaknya itu tuh kayak ham, tapi ada asparagusnya gitu. Oh, asparagus tuh bagus loh guys buat pencernaan. Sini aku makan apple. Aduh. Fail. Aku tadi tuh makan apple strudel itu kayak apple pie. Bengong, tar kesambet setan. Udah kesetanan tambah kesetanan tar lu. Okay. So we're back with the yogurt again. You're gonna see the yogurt come a lot through this video. Kalian bakal sering lihat yogurt itu karena ini aku lagi di fase ini, soalnya aku baru pertama kali nemu yogurt yang dibuat dari kelapa. Jadi aku agak-agak norak ini, fase-fase norak baru nemu produk yang baru. Setiap hari dimakan, pagi, siang, sore, malam bisa aku makan itu. Itu kulkasku kalau aku buka itu isinya semua yogurt itu doang. Tapi enak banget loh. Ah, mari-mari sini, aku mau beli. Yeah, kita makan lunch guys hari ini. Hari, aduh kan lupa. Aduh, aku lupa ini hari apa. Oh, Tuesday apa tuh bahasa Indonesianya? Pokoknya aku Tuesday untuk lunch aku makan bakso dibuat oleh Butarno tercinta. Oh yeah, sambal juga tidak pakai kol. Ayo guys nyanyi. Bakso bulat seperti bola simpong. Yai, kalau enak kalau mahal apa sih? Lupa liriknya. Aduh guys, aku kangen sama bakso yang bisa dibeli pagi. Pagi sih. Kalau tempat aku kadang pagi ada tuh bapak-bapak yang lewat jual-jual bakso. Aku kangen. Gimana sih caranya bikin bakso tuh bisa bulat gitu loh, gak ada gerinjel-gerinjelnya, tapi bener-bener kayak bulat gitu. Kayak like a ping pong ball. Like a ping pong. Nah, makan malam aku makan apa sih ini? Kayaknya itu tahu bukan sih? Aku gak kelihatan. Tahu, nasi, atau ayam. Punya ada kacangnya juga. Terus habis itu aku makan biskuit wafer gini. Udah deh. Ya kan kayaknya udah deh. Harusnya habis ini kita kerabu tuh kan. Kalian sendirilah ya bakal sarapan apa. Tuh kan? Yogurt. Udah aku bilang. Nora. Nora udah aku bilang. Baru nih.
Aduh, kok bengong sih, Neng? Biasa, biasa. Baru nemu hal yang baru. Terus untuk lunch, aku ada bikin video lunch aku ada di IG aku. Aku lupa namanya apa. Makan malam, guys. Kulit ayam sama nasi pakai sambal. Sedap, sederhana dan simple, ya kan? Makan yang enak tuh enggak harus mahal-mahal, guys. Oh, sungguh tidak. Kuncinya ya guys adalah di rasanya. Gak usah mahal-mahal. Gak usah, kita gak usah keluar ke fancy dinner kayak tadi. Bagus. Kayak pas hari Senin aku makan fancy-fancy di tempat sushi. Itu tidak perlu guys. Kita hanya makan kulit ayam itu sudah enak. So, hello, this is hari Rabu. Thursday. Ready? Hah? Shit. Bukannya Rabu ya? Did I even record kemarin? Anyways, hari ini so hari Rabu. Oh, bukan. Thursday, deh. Sorry. Terlalu pagi banget sih. It's 10 o'clock. Jadi udah mau siang sebentar lagi, like in 2 hours. And karena sebentar lagi aku bakal makan lunch, tapi aku belum makan apa-apa. Mau enggak aku ceritain kenapa belum makan apa-apa? Ada ramuan herbal, hot water sama ada jeruk nipis sama sem jahe. And yeah, that's it. Also, tau gak kenapa aku tuh udah, I don't know, ini udah beberapa hari. I think kita hampir at the end of the week, hampir. But the reason kenapa aku tuh gak ngerekam pakai kamera biasa aku is because my SD card rusak. I swear to God, semuanya rusak bulan ini. And I don't get it. I think God is testing my patience. He's saying like, baby girl, ku rusakin, hancurin dulu semua ini. Abis itu ku kasih yang lebih bagus. Oh, amen, haleluya. Aku makan dulu deh. Nih, sekarang aku ceritain ya kenapa aku makannya agak kesiangan. Gara-gara aku tuh udah bangun jam 6 pagi. Aku belajar, stres, tau gak? Sampai nangis-nangis aku. Belajar, deadline menumpuk guys. Itu sungguh, aku makan tugas itu udah kenyang, tapi gak sehat guys. Kita harus makan hal yang fisik, hal yang beneran untuk dikonsumsi. Aku lupa. Oke okay, guys, saatnya kita guys, aku kan lagi home alone ya. So, I put on this classical music yang aku biasanya juga dengerin kalau misalkan aku lagi belajar atau lagi ngerjain tugas. So that I don't feel alone, you know, because I'm a little scared. Today's menu agak sedikit berbeda. Sebenarnya enggak juga sih. Yang berbeda hanya nasinya doang sih. Kan biasanya aku makan nasi putih. Haha. Here's my nasi merah. And I also have tempeh. Hold up. Halo. Halo. Ini menu untuk siang ini. Here. Tada. Ya aku suka, untuk sekarang aku ambil dua doang. Nanti buat nyemil, soalnya aku abis ini mau nonton film bareng teman-teman aku, Vanessa dan Katie ya. So imut lu, jijik. Dan aku bakal nyemil, so nanti aku bakal tambah lagi. Anyways, doa dulu guys, doa dulu. Diem. For my and for the rest of the day, energy to give and for the rest of my until I give up. Jesus, amen. Background music. Dalam waktu semida, it's makluk, selamat makan. Iya, selamat makan neng. Tadi makan apa sih? My opinion ya. Aku sebenarnya lebih suka teksturnya nasi merah. Well, actually depends, karena kalau misalnya aku nyoba makan nasi putih, pasti bilangnya enak juga. Nasi putih, eh, nasi putihnya emang lagi enak banget. I would say the exact same, but aku suka nasi merahnya itu soalnya kayak teksturnya tuh kayak agak padat and it feels like so full, you know? Emang sih, you know? Bener sih, iya. Aku nggak tahu entah kenapa aku tuh kadang lebih satisfied kalau makannya tuh nasi merah gara-gara teksturnya padat, jadi rasanya tuh kayak makan batu, ngerti? Kalau nasi putih rasanya nasi merah also gives me major flashbacks. Tapi itu aku lain kali ada di cerita, tapi gak di podcast aku. Flashbacknya agak kurang bagus sih. Spoiler tuh.
agak kurang bagus flashbacknya kalau inget nasi merah. Tapi apa sih tadi mau ngomong apa? Oh, kalau nasi putih tuh gara-gara lembut banget terus kayak enak tuh rasanya tuh hap 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 tiba-tiba udah 3 piring gitu. Ya kan? Kalau nasi merah tuh kayak makan batu. Jadi lebih perut tuh keisi rasanya gitu. Nah, makan malam aku makan apa ya tadi? Jam setengah 6. Makan apa ya? Tukan stres gara-gara nuka. Aku udah good mood lagi sekarang. Boong, boong. Makan and sekarang it's about 2 jam setengah. I know that my body wants to eat. Jadi aku mau makan. Kalian pasti udah bosen liatnya. Aku mau makan yogurt. Iya, gue bosen banget. Muak aku gua. Lagi nobar sama temen-temen aku. Yeah. So lupa gitu ada tugas. Padahal ada tugas. Nonton film iya. Nugas dibikin enggak. We're watching Cruella, by the way. Ini baru pertama kali aku nonton Cruella. All of us actually. I know we're very late on the train. Bahkan film Shang-Chi aja kita nontonnya pas baru ada di Disney Plus baru kita nonton, so yeah. Nah, aku mau tanya nih, aku tuh entah kenapa ya dengan banyak hal, film-film juga kecuali Spider-Man No Way Home itu kemarin ya, karena ya tahu kenapa, tapi aku tuh justru kalau misalkan ada sesuatu yang hype banget, lagi hype banget, misalkan ada produk lip tint yang hype banget, aku tuh malah males beli atau nyobainnya. Nanti kalau udah nggak hype baru aku tertarik, entah kenapa. Nggak tahu deh kenapa. Lu tahu nggak? Nggak tahu, Mel. Ya sama, aku juga nggak tahu. Ini di mana ya? Oh, ini di rumah oma opa aku. Tanteku lagi ulang tahun, jadi kita makan malam di situ. Aku makan nasi, ada kerupuk kuning, ada acar, ada daging apa tadi? Nggak, lanci lagi. Apa gosip? Na-na-na-na-na. Don't seem. Oh my God, my favorite. I'm so sorry guys. Oh my God. I'm so sorry. Aku enggak bisa ngulang ini. Aku biasanya selalu record voice over tuh satu kali brek udah, karena ini spontan. Aku voice over tuh seminggu, dua minggu setelah videonya udah selesai diedit biar spontan gitu voice overnya. Jadi ya maaf ya guys, kuping kalian tuh terkena oleh burp aku. I'm so sorry guys. Apa tuh? Oh, aku makan cheesecake. Kue keju, bukan cheesecake, tapi kue bolu tapi ada kejunya. Oh, here comes Sunday. This is dramatic Sunday, guys. Just watch. Oh my God, May. No, I put in the milk first. Goblok lu. Otak tuh dipakai. Jangan cuma buat hiasan biar kepala bundar. Stupido. This is the last day guys and aku tetap ngevideoin pakai my HP karena udah terlanjur since like 90% dari what does it look like? I got no eyebrows. So might as well just continue biar you know. So okay, my skin though guys. Look at my skin. Glowing, shining. This is my sarapan. Well, actually, this is more like a pre-lunch. See, where's my Blue Alice? This. Lish Pops. Zoom. Actually, I also have Fruit Loops. Cuma aku lebih malas yang berwarna-warna. So. Ugh, I hate it kalau. I don't want susu dulu. Sumpah bad mood banget. Susu duluan tuh, when you pour in the cereal, it's like ngambang and you don't know if it's enough. It has nothing to do with salty. Aku bad food banget. lo makan tuh. Sorry to disappoint, but seharian aku cuma makan itu. Itu aku makan. Tentu saja guys, sepertinya ini end of the video. Terima kasih sudah nonton. I will see you guys di video berikut aku. I love you guys. Bye-bye. Enjoy the song.